Kita akan segera melihat laga klasik kali ini. Sedangkan kalau kita melihat Persija diisi oleh pemain-pemain muda seperti Andri Tani, Ramdhani Lestaluhu, Rohit Chan, Egy Melgiansa. Sedangkan Persib akan diisi oleh pemain-pemain yang cukup senior. Di sana ada M. Ridwan, Firman Utina, dan Atep, dan juga Tantan. Bagaimana Anda membandingkan kekuatan lini per lini? Siapa yang lebih kuat? Ya, terlihat memang Benny Dolo menempatkan Rohit Chan untuk berada di belakang dari Edi Fordai. Ya. Kemudian untuk Persib Bandung dengan masuknya M. Ridwan habis pasca cedera memang sedikit akan mempengaruhi kinerja terutama untuk sektor sebelah kanan dari Persib Bandung. Ini akan semakin menarik. Bung Supri, kita melihat ini adalah line up dari Persija. Di sana Boakai akan menjadi andalan lini depan bagi Persija Jakarta. Ya. Dan tentunya juga ini Coach Benny Dolo, pelatih dari Persija. Apakah Boakai dan juga Popon atau Ponario akan menjadi solusi bagi Benny Dolo untuk meraih poin penuh? Ya, terlihat sekali ya. 4-4-1-1 ini memperlihatkan bahwa hanya mengandalkan satu kekuatan, Boakai Fodai. Betul. Yang sudah mencetak 2 gol untuk pertandingan di tim Persija. Kemudian lini tengah dari Persija dengan masuknya Popon akan semakin mempersulit, semakin solid. Kemudian juga kinerja dari Egy juga semakin akan membuat mudah untuk lini tengah dari Persija Jakarta. Baik Bung Supri, kita melihat ini adalah line up atau formasi dari Persib Bandung 4-2-3-1. Jibril Kolibali akan menjadi andalan lini depan. Ada Konate, Firman, Ridwan, Taufik, Aryono, Tony, Jupri, Fujovic, dan juga Supardi. Ya, 4-2-3-1. Begitu juga dengan kekuatan dari Persib Bandung. Gajang Nurjaman menempatkan Kolibali dengan produktivitasnya yang sangat baik, 11 bermain tapi sudah mencetak 6 gol. Ini memperlihatkan bahwa mereka juga ingin bermain terbuka. Ini akan sangat menarik pada pertandingan sore hari ini. Sangat menarik karena pertandingan atau hasil pertandingan pada sore hari ini akan menentukan jalan bagi masing-masing tim untuk menuju ke 8 besar. Dan sepertinya kick off pada babak pertama akan segera kita saksikan bersama-sama. Dan tentunya baik pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada. Kalau begitu langsung saja kita menyaksikan jalannya pertandingan antara Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Supriyono. Saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, Henry Kristianto sudah meniup peluit panjangnya untuk memulai pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kita pernah ketahui bahwa pertandingan ini memang tidak hanya rivalitas kedua kesebelasan, tapi juga memperlihatkan bahwa dalam posisi klasemen pun mereka juga memiliki poin yang sama. Hanya perbedaannya adalah produktivitas gol yang terjadi di kedua kesebelasan. Para pemain Persib mencoba untuk lebih mendominasi pertandingan, tapi Ahmad Jufrianto melakukan salah passing. Kita akan menyaksikan lagi pertandingan syarat gengsi Persija Jakarta Persib Bandung. Langsung saja tadi kita lihat Persija Jakarta lewat Edi Fokai langsung menusuk jantung pertahanan Persib Bandung. Namun untung saja para pemain Persib Bandung yaitu Kladenin Fujovic masih sanggup untuk mengantisipasi umpan terobosan yang diberikan kepada Edi Fokai. Serangan lagi lewat Edi Fokai. Siapa yang akan diberikan? Masih dihadang oleh para pemain Persib Bandung, terus menekan lewat dari Firman Utina, Haryono ke belakang dia kepada Juprianto, langsung ke depan ada Makan Konate, ada Haryono, masih Haryono berjuang dia, bertempur mati-matian. Ada Firman Utina melebar ke kanan, kita lihat kita ada Vladimir Fujovic, ada Haryono kembali lagi dia kepada Ahmad Juprianto, ada Taufik, masih Taufik melebar ke kanan, ada Haryono berani menekan juga pemain Persib Bandung, Bung Supri. Ya, ini menarik memang bagaimana kekuatan lini tengah kedua kesebelasan terlihat. Setelah masuknya Ponario Astaman, kekuatan Persija lini tengah semakin solid. Kemudian juga para pemain Persib berani mencoba untuk keluar, berani menekan, mengambil inisiatif penyerangan, dan ingin mendominasi permainan. Ini terlihat dari menit-menit awal, mereka mencoba untuk bermain lepas. Oni Sucipto berusaha melewati Ismet Sofyan. Namun luar biasa tadi Ismet Sofyan mengantisipasi serangan atau tusukan-tusukan yang dilakukan oleh bek kiri Persib Bandung Tony Sucipto. Ya, head to head memang menarik ya antara Tony Sucipto dengan Ismet Sofyan. Bagaimana Ismet, kita ketahui usianya tidak muda lagi, 34 tahun, tapi pengalamannya
sangat dibutuhkan untuk menggalang lini pertahanan Persija Jakarta dan selalu melakukan overlapping dengan crossing-crossing yang sangat baik. Apakah pertandingan ini akan lebih seru dibanding pertemuan pertama mereka, Bung? Ya, melihat perform pada sampai dengan menit kedua, terlihat sekali bagaimana mereka kedua kesebelasan bermain terbuka, ingin mendominasi permainan, memainkan 1-2 sentuhan dengan sangat baik, walaupun memang kedua kesebelasan juga menginginkan poin yang sempurna, yaitu 3 poin. Amri Duan angkat ke gawang, mudah saja buat penjaga gawang Andri Tani. Penjaga gawang tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun, umpan yang diberikan dari Supardi Nasir. Riuh rendah para supporter Persija Jakarta yang memenuhi sekitar 50 ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Kandang Persija, meskipun ini bukan kandang asli Persija Jakarta, Bung. Iya, karena bukan iya. Milik Pemda. Edi Bokai, masih Edi Bokai. Saya akan berikan, bertempur dia dengan Haryono. Bagus sekali Haryono. Sungguh ironis, Bung. Klub sebesar Persija namun tidak punya stadion sendiri, Bung. Iya, memang sangat disayangkan bagaimana kalau kita berbicara sejarah. Lalu Persija memunculkan pemain-pemain nasional, tapi dalam kurun waktu yang sudah begitu lama masih belum memiliki home base atau stadion yang representatif. Ini sangat disayangkan. Masuknya Adi Vokai akan memberi pengaruh yang sangat signifikan buat Persija Jakarta, Bung Sukri. Ya, kalau hitungannya gol adalah memang produktivitas ini depan memang sangat jauh dari harapan. Ada Rahmat Afandi baru 2 gol, kemudian Agung Suprianto baru 1 gol. Ivan Bosniak yang diharapkan untuk mampu menggedor ketajaman lini depan dari Persija masih jauh dari harapan. Apalagi di pertandingan ini tidak bisa dimainkan karena cedera. Mario Asmana Astaman tadi. Edi Bukai lebar ke tengah. Mario Astaman tadi. Lepas lagi Haryono membola. Oni Sucipto. Sudah berhasil Koulibaly mengelabui Ismet Sofyan. Beltrame langsung ke depan. Siapa yang diberikan? Masukkah Edi Vodai? Ada Vladimir Fujovic. Masuknya Ponaro Astaman cukup mempengaruhi lini tengah Persija Jakarta, Bung Supri. Ya, dengan sering cederanya Egy Melgiansa, memang Benny Dolo menginginkan bagaimana lini tengah sebagai barometer untuk bisa mampu merinstruksi permainan, karena semua itu bermula dari lini tengah sebagai aktor untuk bisa menerobos atau sebagai nilai untuk menyerang ke pertahanan lawannya. April Hadi cukup sigap tadi. Persija Jakarta membangun serangan. Ada Taufik tadi, Konate makan. Ismet Sofyan. Ponario Astaman. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Konate makan. Ya, ada sedikit motivasi dari seorang Benny Dolo bahwa pertandingan ini adalah mereka para pemain Persija harus mempersiapkan mental untuk mampu memenangkan pertandingan. Ini sangat luar biasa, sampai dengan menit ke-6 mereka mencoba untuk mendominasi, kemudian mengambil inisiatif permainan. Ini memang harus diwaspadai, terutama untuk lini pertahanan dari Persib Bandung. Tendangan bebas Persija Jakarta. Adriano Beltrame bersiap dia. Nah, penjaga gawang Imade Wirawan Persib Bandung masih bersiap. Lakukan sudah Beltrame membentur Haryono tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Emri Duan. Masih Emri Duan langsung ke depan, berbahaya, dipotong saja oleh penjaga gawang Andri Tani. Umpan terobosan yang sangat matang tadi kepada Firman Utina dari Emri Duan. Ya, kejelian ya, Bu. Kejelian dari seorang Emri Duan. Walaupun memang dalam beberapa pertandingan terakhir dia cedera, tapi begitu dimainkan oleh Jajang Nurjaman sudah mulai in. Kemudian melihat ruang kosong, Firman Utina minta di daerah pertahanan dari Persija Jakarta, walaupun umpannya masih terlalu deras. Emri Duan, masih Emri Duan mengiris dia, namun sayang mundah lagi dipatahkan para pemain Persija Jakarta. Lemparan ke dalam nampaknya buat Persib Bandung, meskipun bermain sebagai tim tamu namun
Persib Bandung cukup berani untuk melakukan tekanan-tekanan dan bermain terbuka terhadap Persija Jakarta, Bung Supri. Ya, jelas sekali. Karakter mereka terlihat bahwa kekuatan mereka tidak hanya untuk lini tengah, tapi sayap-sayap mereka sangat produktif. Dari 16 pertandingan, mereka sudah mampu menciptakan 28 gol. Ini memperlihatkan bahwa kinerja atau produktivitas dari sisi kanan atau sisi sebelah kiri memang sangat luar biasa. Marzuki berduel dia dengan Firman Utina. Masih Firman dengan penjuru buat Persib Bandung, menyentuh atau membentur kaki dari Dani Saputra, pemain Persija yang juga memperkuat timnas Indonesia di bawah usia 23 tahun yang dipersiapkan untuk Asian Games Incheon, Korea September mendatang. Inilah penjaga gawang Andri Tani. Ya, ada beberapa pemain dari Persija memang yang masuk dalam skuad timnas yang dipersiapkan untuk Asian Games nanti, yaitu Andri Tani, kemudian Dani Saputra, kemudian juga ada Ramdan Lestaluhu yang selama ini menjadi starting line up untuk kekuatan dari timnas U23. Edi Fodai langsung depan, maksudnya memberikan umpan terobosan namun dipotong tadi Konate Makan. Langsung kotak penalti, berbahaya Koulibaly, terlepas kontrol dari Koulibaly. Umpan yang sangat matang dari Konate Makan sebenarnya, namun sayang Koulibaly kurang cermat, Bung. Betul, ada dua umpan yang sangat menarik. Satu dari M. Ridwan, selalu memberikan umpan di belakang pertahanan dari para pemain Persija. Dan ini pun terjadi apa yang dilakukan oleh Konate Makan, memberikan umpan yang sama, situasi hampir sama, sebelah kanan, di belakang pertahanan dari para pemain Persija. Ini sangat-sangat berbahaya untuk pertahanan dari Persija Jakarta. Murah Wahyu. Kembali dia kepada Fabiano Beltrame. Angkat ke depan, siapa yang akan memberikan? Ada Rohit Chan. Masih Rohit Chan berduel dengan Jupe. Tidak berhasil melewati Jupe tadi Rohit Chan. Taufik. Konate Makan. Ada Beltrame. Kembali Persija kuasai bola. Masih Persija Jakarta, Beltrame. Umpan terobosan langsung yang maksudnya. Ada Edi Fodai. Shooting Gerbani membentur kembali para pemain Persib Bandung. Wahid Chan mengurung para pemain Persija Jakarta. Ada Amar Zuki. Masih Amar Zuki. Siapa akan diberikan? Melebar jauh ke kanan. Ada Ismet Sofyan. Ke kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja terlepas dari jangkauan penjaga gawang Imade Wirawan. Umpan silang yang sangat berbahaya dari Ismet, memang spesialisnya, Bung. Betul, dia punya spesifikasi, punya kekuatan dalam crossing-crossing bola dari samping yang selama ini selalu penjaga gawang selalu merasa kesulitan untuk bisa mengantisipasi bola-bola crossing dari Ismet Sofyan. Dan yang menarik adalah dengan masuknya di Bokai, gaya bermain dari Persija memang terlihat sedikit berbeda, tidak seperti di pertandingan pertama. Mudah saja buat penjaga gawang Imade Wirawan menerima sundulan kepala dari Ramdhani Lestaluhu. Umpan yang sangat bagus dari Ismet kepada Ramdhani, namun berhasil diselamatkan dengan cantik pula oleh Imade Wirawan. Sebuah set piece yang cukup baik dari para pemain Persija Jakarta, namun mudah dibaca oleh Imade Wirawan. Serangan balik dari Persib Bandung, kita lihat saja. M. Ridwan langsung kotak penalti. Membentur para pemain Persija Jakarta. Ada April Hadi di situ. Rahit Chan. Edi Fodai kembali lagi kepada Dani Saputra. Ke tengah ada Ponario Astaman. Ramdhani Lestaluhu melebar ke kanan, ada Ismet Sofyan. Pendek dia datangnya kepada Ramdhani Lestaluhu. Ada Ponario Astaman. Ada Edi Fodai kembali kepada Ponario Astaman. Masih bermain di tengah para pemain Persija Jakarta, menunggu para pemain Persib Bandung untuk masuk. Ada Ngurah Wahyu. Ponario Astaman langsung ke depan, siapa yang akan diberikan? Kosong saja para pemain Persija Jakarta, tidak ada yang menyambut umpan dari Ponario Astaman tadi, Bung. Ya, ritme jelas ya, bagaimana dengan masuknya Ponario. Berkali-kali saya katakan, ya, ini pemain punya pengalaman, ini pemain sangat baik ketika mampu mengatur tempo, bagaimana bola harus dia salurkan, apakah bola-bola terupas atau bola-bola direct. Ini yang perlu diantisipasi atau diketahui oleh para pemain Persija, terutama lini depan mereka. Supardi Nasir. Inilah Benny Dolo
pelatih Persija Jakarta, pemain atau pelatih yang cukup sukses buat klub-klub di Indonesia seperti Arema Malang dan juga Persita Tangerang, mantan pemain UMS di era Galatama dulu, Firman Utina. Masih Firman, langsung ke depan, siapa yang dituju? Ada Haryono, ada Supardi Nasir, pendek dimasuk ke Kulibali, dibaca dengan cantik tadi oleh Doni Saputra. Ada Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani, berputar-putar dia kepada Doni Saputra kembali. Masih Doni Saputra, siapa yang akan diberikan? Pendeknya kepada Purnario Astama. Ada Ramdhani Lestaluhu, kembali kepada Purnario. Maksudnya kepada Ramdhani, ini mau dipotong tadi oleh Taufik, cantik sekali tadi. M. Ridwan, ada Haryono, masih Haryono. Sebuah pelanggaran di depan wasit Henry Kristanto, wasit terbaik YSL bulan Mei. Melihat dengan jelas pelanggaran dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, sedikit ada ganjalan ya apa yang dilakukan oleh Ramdhani, membentur kaki dari Haryono dan tepat di depan wasit Henry Kristanto. Kembali sejauh ini memang terlihat Bang Jo, 13 menit memang Persib Bandung walaupun permainannya belum begitu terlihat, tapi transisi antara menyerang dan bertahan mereka sangat baik. Kedisiplinan untuk lini tengah mereka yang dikoordinir oleh Haryono sampai 14 menit babak pertama memang masih dalam kondisi yang sangat baik. Amar Zuki. Seperti diketahui inilah pertandingan edisi ke-34 duel klasik Persija Persib di kancah sepak bola Indonesia atau di Liga Indonesia, di mana kemenangan lebih banyak diraih oleh Persija Jakarta dengan rekor 15 kali kemenangan dibanding Persib Bandung yang hanya menorehkan 6 kali kemenangan, sedangkan sisanya adalah seri. Namun di partai terakhir di Bandung di putaran pertama berakhir imbang 0-0, di mana pertandingan tersebut hanya ramai di luar pertandingan, sedangkan di pertandingannya tidak terlalu merefleksikan sengitnya persaingan Persija Persib. Ya, intensitas pertandingan pun sangat berbeda dengan 15 menit pertama ini tuh. Ketika Persib waktu itu hanya mampu ditahan imbang oleh Persija Jakarta. Harry Fodai jauh turun ke bawah, dibayang oleh Haryono. Dia berhasil menguasai bola dengan baik tadi nampaknya, Edi Fodai. Nate makan. Ada Taufik. Ada Vladimir Fujovic. Haryono. M. Ridwan, bagus sekali Ridwan. Ada Supardi Nasir, masih ada Supardi, siapa yang akan diberikan? Angka kotak penalti, bentur tadi Amar Zuki. Firman Utina, masih Firman, berduel dia. Angka kotak penalti, berbahaya, dikontrol dengan baik tadi oleh Beltrame. Selamatlah gawang Persija Jakarta dari gempuran para pemain Persib Bandung. Ya, para pemain Persib masih mencoba untuk membuka, selalu ingin mencoba untuk mampu menyerang dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija yang diisi oleh Doni Saputra. Walaupun memang beberapa kali belum bisa memenuhi apa yang diharapkan, crossing-nya, kemudian bola 1-2-nya Supardi dan M. Ridwan masih belum sesuai harapan. Apalagi dengan Amar Zuki yang bermain sedikit agak ke dalam, covernya sangat baik untuk bisa menutup lubang. Kita akhirnya pertahanan dari Sabtu sampai selalu intimidasi oleh Persija. Biano Beltrame, tengah badan murah, Ismet Sofyan, Beltrame kembali langsung ke depan, siapa yang diberikan? Kembali dipotong para pemain Persib Bandung.
Firman Utina langsung terobosan yang sangat baik tadi. Ada Koulibaly, masih Koulibaly. Tidak mampu dia bertarung sendirian terhadap kepungan para pemain Persija Jakarta. Ini adalah Koulibaly, mantan pemain Barito Putra. Dan Dani Lestaluhu pendek dia kepada Ismet Sofia. Bagus sekali. Ada Rohit Chan, anak kotak penalti. Lalu mudah. Dan nampaknya memang sudah keluar lapangan pertandingan, Bung. Iya, sebenarnya pergerakan dia sangat baik tanpa ada pengawalan, tapi dorong bolanya ketika mau melakukan crossing jauh dari koordinasi antara kaki dia ingin melakukan crossing. Ini sangat disayangkan, Bung. Para pendukung Persija Jakarta yang memenuhi tribun bawah Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja sekitar atau lebih dari 50 ribu pendukung Persija Jakarta datang ke stadion terbesar di Indonesia ini. Supardi Nasir kurang cermat umpannya, terlalu mudah untuk dihadang tadi. Mario Astaman dipotong oleh Taufik. Ada Koulibaly. Nah, sudah kepada Konate makan. Namun kembali mentah tadi. Serangan-serangan yang tidak terorganisi dengan baik. Ya, umpan-umpannya masih selalu terhadang oleh lini belakang dari para pemain Persija. Apalagi Supardi sudah melakukan overlapping. Ini sebenarnya sangat efektif ketika Koulibaly mampu memberikan umpan kepada Supardi Nasir di sisi sebelah kiri dari pertahanan Persija Jakarta. Edi Kodal. Mario Astama. Konate makan. Firman Utina. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Edi Kodal terhadap Firman Utina. Edi Kodal selalu mampu merepotkan Persib Bandung saat memperkuat Persiwa Wamena saat melawan Persib Bandung, Bung Supri. Iya, dengan rekor yang gol yang sangat fantastis ketika itu dengan 77 gol, ini memperlihatkan bahwa kinerjanya di Persiwa, kemudian kontribusinya itu Persiwa waktu itu memang sangat baik. Walaupun di Sriwijaya perform dari Edi Boket turun dan hanya mampu mencetak 8 gol. Nanti makan, bagus sekali dia. Ada Tony Sucipto angkat kotak penalti, kembali dihadang para pemain Persija Jakarta. Ngurah Nana. Bayangin dengan ketat Firman Utina, Ngurah Nana lemparan ke dalam buat Persib Bandung. Tony Sucipto tadi kepada Konate makan. Bagus sekali Konate makan, shooting. Sayang, menyamping di sisi kanan gawang Andri Tani. Pergerakan yang cukup bagus dan sangat mengancam pertahanan Persija Jakarta, Bu. Ya, kontribusi dari Konate makan memang tidak tergantikan di Persib. Pergerakannya sangat baik. Kemudian juga opsinya untuk melakukan shooting dari kotak luar penalti juga sangat perlu diapresiasi. Karena ini opsi yang sangat baik. Walaupun memang beberapa kali para pemain Persib mencoba untuk menyerang dari sebelah kiri atau kanan, tapi masih belum begitu efektif. Masih 0-0 hingga menit ke-21. Lanjutan kompetisi Indonesia Super League 2014 Persija Persib Wilayah Barat. Pertandingan ini tentu saja sangat menentukan buat kedua tim untuk lolos ke babak 8 besar. Karena saat ini Persija Jakarta hanya satu trip di bawah Persib Bandung, ada di peringkat ke-4, sedangkan Persib Bandung di peringkat ke-3 dengan poin sama masing-masing 28 poin. Namun Persib Bandung menyimpan 2 pertandingan lebih sedikit dibanding Persija Jakarta. Ya, 6 pertandingan sisa untuk Persib Bandung dan 4 pertandingan sisa untuk Persija Jakarta. Ini adalah momen penting buat Persija untuk mampu bisa mengamankan posisi mereka untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Seperti diketahui, babak 8 besar nanti akan menggunakan sistem home and away dengan bertarung 4 tim lagi berasal dari wilayah timur. Tentu saja Arema Indonesia, Semen Padang, Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah kandidat terbesar karena saat ini menempati 4 besar, sedangkan di bawahnya ada Sriwijaya FC dengan
Pelita Bandung Raya. Ya, praktis di wilayah barat memang yang sedikit lebih aman adalah Arema Kronos, Bu. Jadi praktis untuk empat besar di wilayah barat hanya diperebutkan untuk tiga tim. Tingkat 2, 3, dan 4. Dan ini oleh Sriwijaya, kemudian Semen Padang di situ juga mempunyai peluang, kemudian Persib Bandung dan Persija Jakarta. Heli Foday dikawal langsung oleh Ucovic, shooting langsung Beltrame. Hanya melambung di atas mister gawang Persib Bandung yang dikawal Imade Wirawan. Terlalu jauh sebenarnya. Betul, terlalu memaksakan, walaupun memang dia punya kualitas. Dia memang seorang algojo, tendangan-tendangan set piece dari jarak yang begitu jauh. Tapi saya melihat ini terlalu memaksakan. Peluang untuk menciptakan gol sangat tipis. Sangat tipis ya. Lemparan ke dalam kembali buat Persija Jakarta. Nampak Ismet Sofyan, pemain yang sangat diharapkan Persija Jakarta. Karena memang Ismet Sofyan adalah pemain yang paling sering bertempur melawan Persib Bandung dalam laga klasik ini, Bung. Betul. Bisa menjadikan Ismet Sofyan adalah ikon dari Persija Jakarta setelah era hengkangnya Bambang Pamungkas. Apil Hadi, langsung dia ke depan. Ada Edi Foday. Masih Edi Foday berhadapan dengan Supardi Nasir. Cantik sekali Edi Foday. Ke belakang dia ada Dani Saputra. Pendek dia. Nah, sudah kepada Komari Astaman. Apa yang terjadi? Nampaknya handsball menurut wasit Andi Saputra. Nampak protes dari para pemain atau ofisial Persija Jakarta. Inilah Dani Saputra. Ya, usianya masih muda, 21 tahun, tapi selalu menjadikan pilihan utama untuk skuad dari Benidolo. Ya, memang handsball, Bu. Ya, memang mengenai tangan dari sisi sebelah kanan, tangan dari Dani Saputra. Sangat disayangkan, pergerakannya sangat baik, permainan 1-2-nya juga sudah berjalan dengan baik, sayang. Bola mengenai tangan dari Dani Saputra. M. Ridwan, ada Koulibaly. Sangat lengket atau sangat dekat kawalan yang dilakukan oleh rapat dengan Beltrame, Bung. Ya, sejauh ini saya melihat lini pertahanan dari Persija Jakarta yang digalang Fabiano, kemudian Urawa Nana memang sangat disiplin. Sangat jarang Koulibaly atau Konate mampu enak untuk bisa menguasai bola. Nggak boleh balik badan ya, Bung. Betul. Haryono, pendek dia. Ada Konate makan. Jauh ke depan, bagus sekali. Bila yang sangat cantik dilakukan oleah Ismet Sofyan, tentu bukan sebuah pekerjaan sulit, Bung, ya, buat Ismet Sofyan mengawal itu. Pengalaman ya, pengalaman dari seorang Ismet Sofyan, walaupun juga dia harus berjibaku dengan pemain yang berpengalaman juga dengan Firman Utina. Heli Foday juga nampak rapat dikawal dengan ketat oleh Ujovic. Ya, dengan gaya bermain seperti pertandingan sore ini terlihat bahwa Persija melakukan bola direct dari Fabiano untuk mencari Edi Foday. Ini memperlihatkan bahwa para pemain Persib diharapkan untuk fokus ke Edi Foday. Padahal di sebelah kanan Ramdhani Lestaluhu dengan kecepatannya bisa melakukan penetrasi dan pergerakannya juga sangat baik. Wahid Chan turun jauh ke belakang. Dan Murah Nana. Amarzuki tadi, kembali kepada Amarzuki. Hanya sebuah pelanggaran terhadap Amarzuki. Inilah Amarzuki, pemain yang juga pernah memperkuat Persitara Jakarta Utara. Ya, memang bermain awal memang untuk Persitara Jakarta Utara. Kemudian juga perform dia, kemudian progres stabil pemain ini sangat-sangat baik. Lalu menjadikan kepercayaan Benidolo, kemudian juga mempunyai kemampuan untuk beberapa lini ya, tidak hanya di lini tengah, dia bisa bermain untuk back kanan atau di center back juga. Wasit Andi Pustanto memerintahkan para pemain Persib Bandung untuk mundur.
Jarak bola dengan pagar hidup adalah 9,15 meter. Wakame kembali melakukan percobaan shooting. Ahai. Kembali jauh dari sasaran bung shooting dari Beltrame. Ya, kenapa tidak mau mencoba opsi lain? Kalau kita ketahui bahwa Ramdhani punya kecepatan, Fonde juga punya tahan bola yang sangat baik. Hal-hal semacam ini memang harus selalu diupayakan, tidak hanya dengan melakukan bola shooting direct yang sebenarnya memang logikanya sih memang persentase untuk bisa mencetak gol sangat tipis nih. Tendangan gawang tadi Made Warawan jatuh di Kulibali, namun para pemain Persija Jakarta kembali menguasai bola. Ada Ismet Sofyan, Dani Lestaluhu kembali pada Ismet, ada Amar Zuki. Sangat leluasa para pemain Persija Jakarta menguasai bola. Ada Fabiano, Amar Zuki bermain-main di belakang. Ismet Sofyan langsung ke depan. Ramdhani Lestaluhu masih berputar-putar. Ramdhani, Ismet ke samping dia atau melebar ke kiri. Ada Ngurah, Nana, April Hadi, Rohit Chan, Ismet Sofyan lebar ke kanan. Ada Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani. Siapa yang akan diberikan? Rohit Chan, masih Rohit Chan. Angkat kotak penalti, berbahaya. Mudah saja buat penjaga gawang Imade Wirawan, karena memang bola tidak terlalu sulit untuk Imade Wirawan, Bu. Betul, tidak adanya pengertian bermain antara Rohit Chan dengan Ramdhani. Sebenarnya bola ingin diumpan ke Ramdhani tapi terlalu deras. Kemudian juga pergerakan Ramdhani juga tidak begitu full masuk ke depan, tapi masuk lini ke dalam dari pertahanan Persib Bandung. Persija Jakarta, Amar Zuki, masih Amar Zuki. Ngurah, Nana, ada April Hadi. Kurang cermat umpan dari April. Ada Haryono, pelanggaran jelas dilakukan oleh April Hadi. Inilah Haryono. Nampak ada sedikit kemajuan dari Haryono, Bung. Tidak terlalu sering lagi untuk melakukan pelanggaran. Betul sekali. Screeningnya sudah mulai dia keluarkan, kekuatan otot kakinya untuk bisa melindungi bola ini yang dijalankan oleh Haryono, yang selama ini selalu melakukan tackling-tackling yang sangat berbahaya. Dan banyak pemahaman yang salah tentang gelandang bertahan di Indonesia, Bu. Betul, mereka sepertinya ketika bermain untuk gelandang bertahan harus mempunyai keberanian dan memiliki pengalaman, kemampuan untuk melakukan tackling yang berbahaya. Tackling boleh, namun harus safe, Bung, ya? Iya. Supardi Nasir, lemparan ke dalam. Ada Firman Utina. Dikepung para pemain Persija Jakarta, namun pelanggaran tadi dilakukan terhadap Firman Utina, kapten kesebelasan Persib Bandung. Sudahlah wakil kapten, kapten utamanya adalah Atep, Bung, ya? Atep, karena memang Atep masih belum mendapatkan kesempatan bermain untuk tim Persib Bandung. Andri Tani melakukan koordinasi untuk melakukan pagar hidup. Nampak April Hadi dan juga Dani Saputra. Supardi Nasir menghadapi bola. Juprianto juga masuk ke kotak penalti. Langsung kotak penalti. Umpan yang tidak sempurna dan tidak cermat, Bung, untuk menciptakan peluang ke gawang Persija Jakarta tadi dari Supardi Nasir. Iya, betul sekali. Memang sangat disayangkan ketika bola-bola set piece yang diharuskan mampu bisa untuk menciptakan gol atau memberikan peluang tidak mampu dimaksimalkan oleh kedua kesebelasan. Apa yang dilakukan oleh Fabiano Beltran terlalu memaksakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Supardi, umpannya tidak begitu jelas sehingga tidak mampu untuk bisa menciptakan peluang sedikit pun. Beltrame sangat luasa dia untuk melakukan penguasaan bola kepada Ngurah Nana. Kembali dia kepada Beltrame.
tidak ada penjagaan, terlalu bebas. Edi Fodai, April Hadi, masih April shooting, April! Ahai! Cantik sekali shooting yang dilakukan tadi oleh April Hadi, namun terlalu jauh, Bu, masih dari jangkauan atau dari gawang Ima Dewi Rawan. Ya, keberaniannya boleh kita apresiasikan apa yang dilakukan oleh April Hadi. Shooting dari area kotak luar penalti. Ada beberapa opsi yang sebenarnya dia juga bisa maksimalkan. Edi Fodai sudah minta untuk di sebelah sisi dari pertahanan Persib Bandung. Ketika April Hadi melakukan terupas, itu akan lebih efektif untuk bisa dimaksimalkan peluang pada Edi Fodai. Bali Persija melakukan tekanan. Edi Fodai, Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani. Pendek dia masuk kepada Rohit Chan. Ah, kembali masih Ramdhani Lestaluhu. Dikejar oleh Supardi Nasir. Masih Ramdhani Lestaluhu berduel dengan Supardi. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Supardi Nasir. Sentuhan sebelah, hanya sentuhan ringan, Bu. Betul, sebuah kelincahan ya, energik dari seorang Ramdhani. Walaupun sebenarnya itu juga kecerdasan dari Ramdhani. Bagaimana dia mampu spending bola, kemudian sedikit mengalami benturan yang dia memang ingin mengharapkan ini sebuah pelanggaran. Tendangan bebas Persija Jakarta dilakukan Isnan Sofyan yang bergeser ke kiri sekarang untuk melakukan tendangan bebas. Nampak Edi Fodai, inilah Isnan Sofyan masih bersiap lakukan sudah. Ah, kalau kita penalti Beltrame, ada Juprianto. Masih Ismet. Tidak berhasil Ismet melewati tendangan Firman Utina. Inilah Ismet Sofyan. Denny Dolo nampak masih melihat gerakan-gerakan pemain Persija yang nampaknya belum terlalu efektif untuk menembus jantung pertahanan Persib Bandung. Dani Saputra, Amar Zuki, bawa dia ada Pernario Astama. Rohit Chan, kurang cermat Rohit Chan. Firman Utina langsung pada Koulibaly, masih Koulibaly. Siapa yang akan diberikan? Koulibaly sendiri ada angka kotak penalti. Ah, mudah saja buat para pemain Persija Jakarta. Datang lagi, oh, ada Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani, siapa yang akan diberikan? Masih Ramdhani. Pendek dia pada April Hadi. Masih April Hadi. Pelanggaran nampaknya menurut wasit Henry Kristanto dilakukan oleh April Hadi terhadap Tony Sucipto. April Hadi melakukan pelanggaran, Bu. Ya, ada terjangan sedikit ya, walaupun memang hanya mengenai lengan dari Tony Sucipto, tapi terjangannya memang sangat membahayakan. Kujovic tengah dia kepada Haryono. Makan-makan kembali pada Jupri. Jauh ke depan, siapa yang akan diberikan? Cantik sekali. Ada Supardi Nasir. Dipotong para pemain Persija Jakarta. Kembali para pemain Persija Jakarta kuasai bola. Ada Amar Zuki. Kurang cermat Amar Zuki. Dipotong oleh Konate Makan. Masih Konate Makan. Berhadapan dengan Ismet Sofyan. Tidak mampu melatih Ismet tadi. Konate Makan. Haryono ke belakang. Ada Tony Sucipto. Ada Taufik. Masih Taufik. Langsung ke depan, siapa yang diberikan? Masih sudah kepada Koulibaly, jatuh di kaki para pemain Persija Jakarta. Ada Dani Saputra, Pernario Astaman, Ramdhani Lestaluhu, ada Amar Zuki. Kembali kepada Ramdhani, masih berputar-putar dia di lini tengah permainan. Ada Amar Zuki melebar ke kanan, ada Ismet Sofyan, masih Ismet. Melihat-lihat rekan siapa yang diberikan, kembali pendek saja kepada Amar Zuki. Ada Ramdhani Lestaluhu, cantik sekali Ramdhani, bagus sekali Ramdhani. Masih Ramdhani, sendirian dia, umpan terobosan, Edi Fodai, ahai, cantik sekali, shooting lagi Rohit Chan, kembali dimentahkan oleh Ima Dewi Rawan yang berjibaku, jatuh bangun menghadapi serangan-serangan gencar para pemain Persija Jakarta, sebuah serangan yang sangat cantik, Bu. Ya, begitu longgarnya ya, apa yang dilakukan oleh pertahanan dari Persib Bandung, bagaimana Ramdhani begitu leluasa, begitu berani untuk melakukan penetrasi dan melakukan terupas, walaupun terupasnya masih sedikit jauh dari jangkauan dari Edi Fodai. Dan antisipasi dari Ima Dewi Rawan sangat-sangat luar biasa.
kembali Persija Jakarta kuasai bola. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani. Ada Ponario Astaman, melebar dia ke tengah. Amarzuki, masih Amarzuki sendirian dia. Sangat leluasa para pemain Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu, ada Ponario Astaman, kurang cermat, salah pengertian dia dan terlalu pemain ini. Kita lihat saja, ada Koulibaly, sendirian Koulibaly di sisi kiri pertahanan Persija Jakarta. Umpan terobosan masuknya kepada Firman Utina, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Andri Tani. Sebuah serangan yang sangat cepat, namun tidak terencana dengan sangat baik, Bung. Ya, menarik memang. Jual beli serangan terjadi sampai dengan menit ke-37. Tapi lini tengah dari Persib Bandung tidak melakukan marking sama sekali. Memberikan kelonggaran para pemain Persija, terutama lini tengahnya, untuk bisa memainkan bola, melakukan terupas yang sangat-sangat berbahaya. Kembali Persija Jakarta lewat Ramdhani, masih Ramdhani. Bermain-main di tengah, maksudnya umpan terobosan. Kembali dikuasai para pemain Persib Bandung, Taufik. Ada Firman Utina. Pendek dia masuk dari Koulibaly, dibaca dengan cantik tadi oleh Beltran. Kembali terjadi serangan. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani. Siapa akan diberikan? Masih Ramdhani Lestaluhu sendirian dia maksudnya. Namun dipotong oleh Jupriyan Omas Nastur. Vladimir Sujovic, umpan terobosan maksudnya. Namun sayang, tidak ada pemain Persib Bandung yang menyambut umpan Firman Utina tadi. Nampaknya ada yang mengalami cedera, yaitu Ramdhani Lestaluhu, Bung Supri. Ya, kontribusinya sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu, walaupun badannya kecil, tapi dia punya kecepatan, dia punya keberanian untuk menusuk pertahanan dari Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran, Bung? Ya, saya pikir memang bersih apa yang dilakukan oleh Vujovic. Dia merebut bola, kemudian mampu sebenarnya melakukan serangan balik. Tapi sayang, tidak ada pengertian dengan Koulibaly, sehingga bola mampu dimanfaatkan atau ditangkap dengan mudah oleh Andri Tani. Masih 0-0, pertandingan memasuki menit ke-40, laga klasik Persija Persib Bandung episode ke-34. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dipenuhi sekitar 50.000 supporter Persija Jakarta atau supporter Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kemenangan terakhir Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno terjadi 2010, Bung. Ya, betul. Waktu itu memang Persib mampu dikalahkan dengan skor yang cukup mencolok, ya 3-1 ketika itu. Greg Nwokolo dan juga Greg saat itu, Bung, yang berhasil menciptakan gol ke gawang Persija, Persib Bandung. Betul, dua gol diciptakan oleh Greg. Kita masih berkostum untuk Persija Jakarta. Tony Sucipto, masih Tony. Bahaya Persib Bandung, ada Koulibaly. Masih Koulibaly berhadapan dengan Beltrame. Pendek dia kepada Firman Utina. Ada Konate Nakam, pelanggaran jelas. Tackle yang dilakukan Amarzuki terlihat dengan jelas oleh Henry Kristanto. Ya, mengambil bola dari belakang. Memang dengan kaki yang dua kaki itu memang sangat membahayakan. Oh, saat itu juga Rahmat Afandi yang ikut mencetak gol, Bung. Betul. Itu 2010 ya. Memang performnya memang belum terlihat ya. Sampai sejauh ini 16 kali bertanding hanya mampu mencetak 2 gol. Ini yang memperlihatkan bahwa kinerja dari Rahmat untuk lini depan dari Persija memang masih jauh dari harapan Benny Golo. Andri Tani minta rekannya untuk rapat melakukan pagar hidup. Ada Firman Utina menghadapi bola. Tendangan bebas Persib Bandung. Lakukan sudah, angka kotak penalti, mudah saja tadi diterjang oleh penjaga gawang Andri Tani. Dan sapuan dari Supardi Nasir, lenceng jauh dari sasaran. Inilah Andri Tani. Performa Andri Tani di beberapa pertandingan terakhir Persija Jakarta juga timnas cukup meyakinkan dan cukup
bisa ancaman buat penjaga gawang nomor 1 saat ini yaitu Kurnia Mega Hermansa, Bung. Betul, kepercayaan ini sudah mulai muncul ya, apalagi di musim ini dia memang kebobolan 14 gol dari 16 pertandingan. Kemudian juga untuk Imadi Wirawan sendiri pun juga sudah kemasukan 13 gol dari 14 kali pertandingan. Ini memperlihatkan bahwa kualitas kedua penjaga gawang memang sangat mumpuni, apalagi perform dari John memang sangat-sangat menjanjikan. Tentu saja penjaga gawang nomor 1 saat ini Kurnia Mega Hermansa tidak bisa berleha-leha, Bung ya. Iya, tidak bisa berleha-leha, harus kerja keras dia, Bung, untuk mempertahankan posisinya. Dua tahun memang selalu menjadi bayang-bayang dari Kurnia Mega Hermansyah, seorang Anjem Tani. Dani Saputra dihadang tadi dengan cantik oleh Supardi Nasir. Lemparan ke dalam saja buat Persib Bandung. Doni dulu. Pelatih legenda dari Indonesia yang cukup sukses untuk klub Indonesia, namun sayang tidak terlalu cemerlang saat menangani timnas Indonesia, Bung. Betul sekali. Untuk level klub memang beberapa klub sudah meraih trofi, Arema, kemudian Persita juga performnya ketika ditangani oleh Benny Dolan memang sangat stabil, dan di situ pula juga seorang Firman Utina mulai dikenal ketika berbaju untuk Persita Tangerang. Saat itu ada anekdot mengatakan di mana ada Benny di situ ada Firman, Bung. Betul sekali. Dan di Arema pun ketika mendapatkan trofi Piala Indonesia ketika itu, nama Firman memang masuk dalam skuad inti dari Benny Dolan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Juprianto terhadap Ismet Sofyan. Tentu saja ini sebuah peluang yang cukup bagus untuk menciptakan gol karena memang terjadi cukup dekat di sisi kiri gawang dari Imade Wirawan. Dan apalagi striker Persija Erico Dai mempunyai poster yang cukup tinggi, Bung. Betul, pergerakannya sangat baik. Kemudian dia juga mempunyai heading ball yang sangat kuat juga. Rekame maju ke depan dia, dibayang oleh Juprianto. Ismet Sofyan nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah, kotak penalti berbahaya di sudut tadi nampaknya oleh Taufik. Ada Amar Zuki, shooting Amar Zuki melambung jauh dari pegawang Imade Wirawan yang tentu saja bukan sebuah ancaman. Gagal kembali Persija Jakarta untuk menciptakan gol hingga menit ke-46 di babak pertama di laga klasik Persija Jakarta Persib Bandung pada kompetisi Indonesia Super League 2014. Terlalu jauh, Bung, koordinasi badan dengan posisi bola memang sangat jauh. Kemudian badan dia juga sedikit mendongak sehingga lajunya bola bukan shooting tapi seperti diumpan. Firman Utina, masih Firman. Langsung dia melebar ke kanan. Bagus sekali. Ada M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Masih kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja sebuah dribble yang sangat, atau akselerasi yang sangat bagus dari M. Ridwan, Bung. Ya, ini kelebihan dari M. Ridwan. Akselerasi, kecepatannya ketika dia mampu menusuk di area pertahanan dari Persija. Walaupun sedikit dorongannya, masih sebenarnya masih mampu untuk diantisipasi oleh Fabiano Beltrán. Dan nampaknya pemirsa, pertandingan babak pertama Persija Persib Bandung dalam laga klasik Indonesia Super League 2014 telah berakhir dan skor pun imbang 0-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jami dan Bung Supriyono Prima tentunya setelah komersial break berikut ini.